Nuansa perayaan Imlek tahun 2022 mulai terasa di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut terlihat dari pernak-pernik yang mulai dijajakan oleh penjual, seperti lampion, ampau, pajangan dinding, serta bunga sakura. Menurut salah satu pedagang, pengunjung mulai berdatangan untuk membeli pernak-pernik Imlek sebagai penghias rumah mereka pada puncak perayaan Imlek. Tempelan rezeki dan bunga mihwa menjadi salah satu pernak-pernik yang paling banyak diminati pembeli dan menjadi tradisi umat Tionghoa. Bunga mihwa, ya sama tempelan-tempelan, tempelan kok rezeki. Ya, nih. Ini wajib untuk dipunya ya. Rata-rata tradisi kita kok itu setiap tahun diganti, ditempel di depan pintu. Artinya rezeki, biar rezeki baru terus masuk. Pendapatan mereka pun meningkat 20% dibandingkan tahun lalu yang terkendala oleh pembatasan sosial berskala besar sehingga pembeli sepi. Dwiraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.